Thông tin liên quan vụ dùng dao chém chết người trên phà An Hòa phía bên bờ thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang gây hoang mang dư luận gần một tháng qua. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bao vây và bắt giữ thành công Phan Quang Dinh, 31 tuổi. Dihujat satu negara, taktik kotor Thailand viral di dunia, sampai buat malu rakyat Thailand. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe-nya, karena kami akan memberikan berita terupdate seputar sepak bola dan juga timnas Indonesia. Ya, laga final SEA Games yang dimenangkan timnas Indonesia barangkali menjadi salah satu laga final terkasar yang pernah terjadi di event SEA Games. Tercatat, wasit harus mengeluarkan 14 kartu kuning dan 4 kartu merah di laga tersebut. Sebenarnya, laga kedua tim berjalan menarik selama 90 menit. Thailand yang sempat tertinggal 2 gol, mampu menyamakan kedudukan di detik-detik akhir pertandingan. Laga kemudian dilanjutkan ke waktu extra time. Di 15 menit waktu extra time babak pertama, Irfan Jauhari berhasil menciptakan gol, untuk membuat timnas Indonesia kembali unggul 3-2. Nah, di momen inilah, terjadi kerusuhan antar kedua ofisial kedua negara. Pemicunya, karena pihak Indonesia dituduh melakukan provokasi terhadap Thailand. Setelah diselidiki, ternyata pihak Thailandlah yang lebih dulu melakukan provokasi kepada ofisial Indonesia. Saat Thailand berhasil menciptakan gol penyeimbang 2-2, pihak ofisial Thailand langsung berlari dan melakukan selebrasi di depan ofisial Indonesia. Karena kejadian itu pula, yang membuat tensi sepanjang masa extra time memanas. Setelah video kerusuhan dan penyebab kerusuhan viral, kini Thailand tengah dicecar banyak hujatan melalui dunia maya. Bukan hanya netizen Indonesia, netizen Vietnam pun juga ikut-ikutan menghujat Thailand karena kejadian tersebut.